rekan-rekan, kami dari Polres Sukabumi Kota dengan instansi terkait yaitu dari BNK dan juga dari Subdenpom Sukabumi melaksanakan operasi cipta kondisi dalam rangka menyambut Hari Natal dan Tahun Baru, di mana kami menggelar operasi cipta kondisi di dua tempat hiburan, di mana di dua tempat hiburan tersebut kami menemukan dan mengamankan sejumlah minuman keras dari berbagai macam merek dan juga dua orang yang terindikasi menggunakan psikotropika dan sekarang sedang kita lakukan pemeriksaan di Polres Sukabumi Kota. Dan yang dua orang itu positif sabu atau apa? Dua orang itu positif jenis hasil dari tes urin itu jenis sabu dan benzo. Dan personil yang kami libatkan di sini sebanyak 45 orang. Dan untuk minuman keras berapa yang diamankan? Jumlahnya banyak. Contohnya ada di belakang kami dari berbagai macam merek. Ada yang merek-merek terkenal dan juga ada yang bir dari berbagai macam merek. Yang paling dominan merek apa, Dan? Yang paling dominan merek-merek ya sebanyak 33 botol itu merek-merek dari luar. Ada Martel, ada berbagai macam merek. Itu asli ya? Kita belum bisa itu, kita perlu ini lagi nanti. Ya. Itu ditemukannya di mana? Di salah satu tempat hiburan di Kota Sukabumi. Oke. Itu yang positif laki-laki perempuan? Laki-laki. Dua-duanya? Iya.